Aksi di Selayang, kedua pasukan Lembah Kelang, Sandarby FC dan Felda United turun memburu kemenangan pertama dalam aksi Liga Super. Felda United lebih pantas menyesuaikan diri dengan permainan apabila terlebih dahulu mengatur beberapa percubaan berbahaya. Minit ke-12, Felda memperoleh gol pertama berpunca daripada sepakan pencuru yang ditandu Ahmad Syamin Yahya. Belum sempat Sandarby memperkemas pasukan, The Fighters menggandakan jaringan hasil gerakan menarik pemain import Meche Dumba minit ke-15. Sandarby terus gagal menyaingi lawan pada separuh masa kedua. Felda menutup semangat juang tuan rumah dengan gol ketiga permainan minit ke-75 yang dijaringkan oleh ketua pasukan Mohd Syukur Adam, memberikan mereka kemenangan pertama dalam Liga Super.